Kita nggak tahu. Ya, dengan jadwal yang belum jelas ini, Wak, mempersulitkah sebenarnya, Wak? Atau gimana mood pemain nanti? Kan Wak bilang tadi holistik sistem latihan kita. Iya. Itu akan... Oke. Mau aja ya. Jadi, eh bro, ajar. MU. Com-com belum. Siap. Oke, Wak. Hari ini katanya kita bakal kedatangan pemain trial nih, Wak. Boleh tahu siapa dia dan dari mana katanya, Wak? Oh, belum tahu saya. Serius tuh. Ya, bukti belum ada. Ya, betul. Ya, kan betul kan? Kalau udah ada nanti saya kasih tahu. Iya. Ini belum ada ya? Belum ada. Saya dengar sih ada mau datang, tapi sampai sekarang belum ada kan. Berarti nggak bisa dikonfirmasi gitu. Tapi kira-kira belum adanya gara-gara ada apa? Wah, itu nggak tahu. Oh. Itu manajemen. Oh siap. Entahnya dia pesawatnya balik lagi ke kampungnya, nggak tahu kita. Gili ya. Nah, itu sampai sedetail itu kita urusinnya nggak lah. Iya betul. Iya. Ya, tapi yang penting datang dia cocok ya kan? Ya, kita trial dulu. Orang gitu. Mau trial ya kita silakan, nggak ada masalah. Jadi Luis gimana, Wak? Belum datang juga nih. Memang sakit atau gimana? Sampai sekarang saya juga belum tahu. Belum ada kabar, dihubungin susah. Mungkin dia enggak pakai handphone. Iya. Enggak tahu juga kan. Soalnya dihubungin enggak bisa. Karena kita kan mau tahu juga kondisinya gimana. Instagram enggak bisa juga, Wak? Oh, DM. Saya udah enggak main Instagram lagi. Lu sombong, arogan. Bukan enggak pandai. Gaptek. Tapi lag bisa ya? Lag bisa. Skip. Serius, Pak, Kompas TV. Satu, Pak. Pak. Siapa, Pak, pengganti Arteta di Arsenal? Kok lari ke sana? Enggak, ini apa? Sportainment apa ini? Enggak, kita bicara biasa-biasa aja. Oh, konteks itu enggak boleh. Arteta pula. Loh, di kelas saya lah itu ya, Pak. Di bawah kan? Bukan, itu enggak urusan saya. Dari tadi ya. Serius. Udah cukup abang lo. Udah cukup. Oke, aku. Bawa ini enggak serius, Pak. Ini tentang latihan kita nih, Pak, kan udah mau menjelang ini seperti apa nih, Pak, persiapan kita, Pak? Ya, kita dari mulai awal kita mulai latihan, kita pure ke fisik ya. Karena otomatis ketika mereka libur kan tren kondisi mereka pasti turun. Nah itu coba kita naikkan ya step by step gitu, tapi selalu ada kita kombinasikan, ada fisik, ada taktik, ada teknik, ada mental. Jadi selalu holistik kita buat supaya pemain cepat pulih dalam kondisi fisiknya, juga adaptasi dengan touch-nya juga dapat. Itu yang kita harapkan. Kira-kira masih cukup nggak tua karena waktu tinggal seminggu lagi dengan hanya latihan fisik dan taktik atau yang lain? Ya, saya tadi kan saya bilang, kita latihan itu kan holistik. Di situ ada fisik, di situ ada taktik, di situ ada teknik, di situ ada mentality. Dipadatkan itu semuanya. Bukan dipadatkan, jadi itulah sepak bola sekarang, holistik dia. Jadi tidak terpisah, ada fisik, ada apa. Jadi kita satukan, itu sepak bola modern seperti itu gitu. Jadi ditambah lagi kita pakai ada game model segala macam. Sejauh ini progresnya gimana, Pak? Progresnya cukup bagus dan nampak kelihatan peningkatan dari conditioning mereka. Mereka udah cukup bagus gitu. Tinggal kita berharap mereka bisa maintain kondisi fisiknya gimana. Ada rencana uji coba nggak dalam waktu dekat? Ada rencana, cuman kita cari lawan agak susah nih, karena tim-tim lain juga ada friendly match, ada bikin trofeo segala macam yang lokal di sini, jadi agak susah gitu. Gitu. Jadi kalau ada referensi kita main keluar, nanti tadi saya bicara dengan King mungkin. Ada mau bikin portfolio nanti, tapi di kan baru kan. Tapi itu baru masih wacana. Itu nanti karena kan waktu juga mepet nih. Tiba-tiba minggu depan kita main kan nggak mungkin kita lagi coba. Itu. Cuman kan jadwal juga belum ada. Jadi kita juga belum pasti nih. Nggak tahu kepastian kita nih minggu depan kah apa minggu kedua
September atau minggu ketiga, kita nggak tahu. Ya, dengan jadwal yang belum jelas ini, Wak, mempersulitkah sebenarnya, Wak? Atau gimana mood pemain nanti? Kan Wak bilang tadi holistik sistem latihan kita. Ya. Itu akan muncul nggak kejenuhan, Wak, ketika misalnya nanti nggak diterapkan dalam pertandingan gitu, Wak, kira-kira? Nggak, saya kira nggak ada jenuh. Karena mereka juga udah lama berlatihan. Dan kita kan memaintain latihan itu sesuai dengan program yang kita lakukan. Supaya pemain juga tidak jenuh gitu. Gitu, Wak. Ya. Jadi, tapi yang pasti, kalau nanti dapat lawan, mungkin dalam minggu-minggu ini ada lawan. Kalau nggak bisa, ya minggu depan. Oke, okay, kita cari lawan. Oke, okay, Pak. Sip. Oke, okay, Pak. Makasih banyak, Pak, ya. Oke. Okay.